Batai. Kena tenan ra? Wah, ucul. Padre kurang gede kan. Apa? Kurang gede larone. Yo gelem ngoyak yo. Wah, kusik. No. Wah, trak. Bafon. Edian. Weh, ucu lo. Ndi? Kuwi nek ngono. Oh, iki sapa? Mlebu. Lagi-lagi lo. Wah, yo. Wis sing ngerong kuwi. Wis metu. Halo. Ayo gen canang gen. Wah. Mabur iki wae. Wah, panen ini. Kemewa. Wah, ini Mas Bro. Water parinya yang gede kena ini. Entok apa wi? Lele bro, lele ini mas Kiki dapat lele ini besar ini. Oke, tapi malam. Wah, strike malam ini saudara. Wah, malamnya kena. Wah, istimewa. Nengon urung. Wah. Malamnya bos. Wah, iki water gede-gede. Aku gak entuk water e, ket mau e karo kota siji. Oh, Mas Bro, umpan paling jos. Kalau musim hujan umpannya ini jos sekali ini. Laron. Ini hasil sementara sore ini Mas Bro, kita mau lanjut mancing pakai posporan. Ini rekornya ini Mas Kiki ini dapat melem ini. Lainnya limbata sama water. Oke, kita mau pindah spot, mau pakai teknik posporan. Ini udah mau maghrib ini. Oke Mas Bro, kita udah berada di spot ini di Sungai Bedok ini. Ini udah datang sampai lokasi, udah malam ini. Kita mau lihat lokasi dulu. Ini sepertinya jarang sekali dipancing di sini Mas Bro. Ini saya di jembatan. Jembatan cukup sepi ya ini sungainya ini. Ini target hari ini. Apa aja yang mau makan umpan dibawa pulang. Oke, juragan iki. Yuk, kita mulai. Kita mulai mancingnya. Dapat maser bro. Dapat maser. Wah, yo kuwi paling limaan mau wak duduk. Langgar gak? Nganu ra iki. Hah? Langgar gak iki ra iki.
ikan masar bro. Iya iki. Dirilis ra iki. Karepmu penting itu gambar ya. Dirilis. Apa niki? Bro, dapat masar, Bos. TKP Sungai Bedok ternyata ada ikan nyasar ini, lumayan besar ini. Biar tok foto lagi. Istimewa. Tariannya tak pikir lele ini tadi. Wis. Wis iki, opo iki kepis iki? Wis. Wis muter. Oke. Ora nyolong ning server lho iki. Ora, yo iki kudu iwak rilisan iki. Iki iwak kali. Dio, kalene mana dio iki? Waduh banget. Atau apa kita yang dihubur ki? Kayak pinggiran kan ya? Ini mau pelihara nanti di rumah, jadi mau saya amankan di pinggiran sungai, Bos. Iso ki? Ora ora iso obah iki tapi. Ora iso obah piye iki? Ketoke mudar iki. Oke Mas Bro, kita mau pindah lokasi karena di spot pertama ini ikannya kurang galak. Tapi udah dikasih satu ikan masar. Kita mau pindah lokasi. Kita mau cek ikannya yang dapat tadi. Ya itu di wadah ember kuwi kayak banyu tekan kono wani yo. Wani lo. Ini spotnya jarang sekali dipancing Mas Bro. Ini yang dapat tadi. Wah, urangnya oke banget. Urangnya oke banget. Ki. Sementara tak kasih air dulu. Ditokes kok kepis lagi. Ditokes kok kepis ra. Ditokke ora. Rasa. Ternyata masih hidup Mas Bro. Oke, kita pindah spot. Kita mau coba di spot yang di atasnya lagi. Kepesmu ini bolong sak jempol. Strike kedua Bos, pindah di Sungai Bedok, dapat lele lokal. Ukurannya nggak begitu besar tapi lumayan. Strike Bos, gede Bos. Apa ini? Lele meneh iki, gede iki. Strike maning, Bos. Wah, ini saya strike yang ketiga ini. Wah, iki ikau. Lumayan lele lokal lagi. Mantep. Wah, buntute pedot ya, buntute burine pedot. Oh, buntute cilik. Tarikane lumayan, Mas Bro. Gawir. Ini umpan pakai laron ini.
Kenceng banget ya. Nah, kena. Mantap. Masuk ke lubang. Oke. Wadre kok urung ngamuk ya, wingi sing ngamuk ya men iki. Oke, melengkung tajam. Wuhu. Ikan kesini kan. Oh, wadre babon. Wadre ngira lele. Wadre gede banget, Bro. Ki, wadre gede nang ki. Iki wis ngalake sik ning ispul tanago iki. Mas Bro, ini dapat water, ini ukurannya agak wajar ini. Ini mbahnya water ini. Wah, istimewa sekali. Tak kira lele gue mau wak wak. Full water babon. Strike menepos ini. Oh ya gayek ini mas more. Strike kepek juga mas Bro. Malam-malam kepeknya makan ini. Lumayan ini. Jos makan cantik. Strike water besar. Ini saya kira tadi ikan lele, ternyata water segede ini. Ini spotnya jarang sekali dipancing, jadi ikannya gede-gede. Oke mas Bro, kita mau pindah ke sungai kecil lagi. Ini sementara dapatnya ini mas Bro. Kita lihat perolehannya mancing malam ini. Lele 2 sama wader sama kepek. Masernya tadi dirilis karena apa? Kepesnya berlubang. Ini di sungai Bedok. Kita mau pindah di sungai-sungai kecil. Ini wadernya tonjok gede banget ini. Isi urip jane iki. Padere jane iso urip iki. Wis kaku banget awake tapi. Ini wadernya karena dia membawa banyak apa? Banyak anak, ini mau dirilis aja ini Mas Bro. Ini besar ini biar lestari. Biar besok mancing bisa mancing lagi. Bisa mancing lagi. Ono reporter ikan gini yo. Oleh sesuai awak aja. Mana? Siapa eh? Mati itu. Tetap mati. Aki ogel mogel ki. Aki udah dirilis ki siapa aki. Iki wes rodo kayak. Muka-muka urep lah. Nek ra urip ya dipangan dulu walon. Iki wadre iki. Di spot berikutnya saya poin lele lagi Mas Bro. Lele Jawa alias lele lokal. Ini pakai joran tegek. Istimewa ini. Spotnya ini kita yang terakhir ini di daerah Panggeran Sleman Mas Bro. Di bawah jembatan ini. Jos, saatnya pulang Mas Bro. Ini udah jam kira ya. Udah jam 12 malam. Wah ini yang ke bawah hari ini. Tadi yang hampir mati dirilis. Ini muka-muka urip iki kok bisa dinguning lubang. Oke, kita pulang dulu. Semoga terhibur dengan konten hari ini. Oke, wadru oke ya. Oke, kayak apa kayak ngambang-ngambang ini? Wadru. Wadru tuh kayak. Wadru kayak keren.